Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jojo dalam Islami Talk. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, kesayangannya anak-anak TikTok. Kalau di TikTok dipanggilnya Hyung ya, Bib. Dipanggilnya Hyung. Iya. Sejak kapan tuh Bib dipanggil Hyung gitu? Dipanggil Hyung itu pas rame-rame Korea. Mm-hmm. Dan kebetulan aku punya konten satu dengan orang Indonesia yang lama di Korea gitu. Dan ada konten juga sama orang Korea yang udah di Indonesia dan menikah sama orang Indonesia. Namanya Opa. Ujung Opa. Oh, nah okay. Itu pas akhirnya Hyung, karena ternyata Hyung itu katanya sama dengan Habib, artinya panggilan sayang. Iya gitu. Panggilan jadi, sayang memang ya. Hyung Opa gitu biasanya. Hyung Opa. Iya, Habib Hussein sudah bersama kita di sini. Kita langsung aja nih, Bib. Aku pengen tahu langsung dong, Bib. Mau ya, langsung ke mana? Ngobrol. Oh, kita Bib, aku pengen tahu dong, Bib. Habib, kenapa mau jadi pendakwah gitu, Bib? Apakah memang cita-cita dari kecil atau ada cerita tersendiri gitu? Jadi pendakwah sih karena disesatkan oleh orang tua. Oh, dia. Enggak, jadi pendakwah itu awalnya karena keinginan orang tua. Orang tua tuh pengen kita jadi pendakwah. Akhirnya sejak masih kecil, saya tuh pernah spill di Instagram deh, foto saya tuh difoto sama orang tua pakai peci, pakai baju koko putih, pakai sarung, terus pegang tasbih dan di atas sajadah. Terus raport SD saya, kelas 1 SD itu raportnya kan ada cita-cita tuh yang nulis orang tua. Menjadi ulama yang intelek gitu. Kira-kira ulama yang rasional, kurang lebih gitu. Jadi orang tua. Tapi posisi orang tua kayaknya lebih ke mengarahkan, bukan memaksa. Makanya lebih kayak setiap hari, paling tidak setelah maghrib sambil nunggu isya, atau setelah subuh sambil nunggu sekolah, itu diajakin ngobrol soal agama. Di samping juga di rumah itu banyak banget buku-buku agama. Makanya saya tuh gak mau suuzon lah kepada orang yang beli buku tapi gak dibaca atau bahkan plastiknya belum dibuka. Karena sebagian buku di rumah saya itu belum dibaca oleh ayah saya, tapi barokahnya beli buku, akhirnya anaknya itu mulai pegang buku awalnya, kemudian mainin buku, dan akhirnya ya mulai baca buku gitu. Jadi awalnya orang tua yang mengarahkan, membentuk karakter bahwa kita hidup itu untuk agama. Tentu agama dalam hal ini tidak hanya berdakwah ya. Toh dakwah pun tidak hanya kepada nilai-nilai Islam aja, tapi seluruh nilai kebaikan. Cuman ya lebih diarahkannya ke dakwah dalam pengertian Islam dan intelektual itu. Basisnya dengan cara-cara yang intelek gitu. Di samping juga sayanya juga punya minat gitu. Dari kecil berarti. Dari kecil juga punya minat. Dan ya yang dilihat setiap hari itu, gimana enggak gitu. Orang tua itu 40 tahun di Yayasan Pendidikan Dakwah dan Sosial, tidak digaji. Tiap ke Jakarta untuk cari dana untuk yayasan itu. Pulangnya bawa oleh-oleh, mainan banyak, itu enggak ada satupun mainan buat saya. Tapi semua buat TK-nya dia. Dia punya TK, buat TK-nya dia. Jadi setiap hari yang dilihat tuh pemandangan orang tua, kalau bahasa ayah saya, mewakafkan umurnya untuk agama. Makanya karena yang dilihat itu men-trigger lah diri saya. Dan sehingga kemudian saya gak menganggap menjadi pendakwah, menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, mengabdikan diri kepada orang lain sebagai sesuatu yang spesial. Karena ya memang pemandangannya itu, menurut saya manusia normalnya itu begitu gitu. Makanya bagi orang mungkin itu spesial gitu, tapi bagi saya enggak ya, karena memang dari kecil sudah pemandangannya itu begitu. Habib spesial buat para pemuda tersesat, Habib. Nah iya, nah pemuda tersesat saya rasa ya itu barokahnya ayah juga, karena ayah memang ingin saya itu berdakwah ke segmen yang tidak tersentuh
oleh para pendakwah pada umumnya. Ayah saya tuh dulu-dulu banget sering cerita kalau nonton TV itu, kamu harus bisa tuh ngedakwahin artis-artis itu suatu hari. Itu yang saya ingat banget. Dan alhamdulillah barokahnya ya sekarang lumayan intens berdakwah ke artis-artis itu. Memang di set untuk begitu gitu. Karena beliau juga dakwahnya begitu gitu. Bukan dakwah yang hardcore gitu, yang di masjid, di Majlis Taklim, enggak, tapi lebih ke pertama dakwah di luar masjid dan Majlis Taklim, yang kedua nilai-nilai yang didakwahkannya itu lebih ke nilai toleransi, persatuan antar umat beragama, persatuan intra umat beragama, lebih ke gitu sih. Bukan yang baca kitab gitu, bahas hal-hal fikih dan lain sebagainya, justru enggak. Justru buku-bukunya itu banyak kan buku-buku filsafat dan banyak juga buku-buku ini, buku-buku sarjana-sarjana muslim. Di samping juga tidak menutup terhadap buku-bukunya Said Kutub misalnya. Oh, itu banyak. Ayah saya itu banyak buku-buku Said Kutub gitu. Artinya beliau seorang yang membuka wawasan yang luas. Sangat luas. Nah, itu yang kemudian ke-trigger kita. Malah jadi modal ya. Iya. Malah jadi modal dan akhirnya ya saya enggak pernah tahu ini akhirnya diarahkan, dipaksa atau ini kemauan saya tuh akhirnya enggak bisa membedakan yang mana sebenarnya. Cuman yang jelas saya bisa memastikan bahwa saya enjoy dengan apa yang saya lakukan sekarang. Itu yang bikin orang heran. Saya di Kalimantan tuh sehari 4 titik keliling selama 1 bulan. Berarti 120 titik. Sekarang juga gitu. Di sini, di sana sehari mungkin 3 titik. Kadang kalau mau menjelang Ramadan itu sehari bisa 20 video mungkin. Take gitu. Tapi ya enggak capek gitu. Orang kalau nanya ya karena memang suka aja gitu. Belum lagi masih setelah kamera selesai proses syuting masih orang nanya, masih ngobrol, ya udah. Kalau suka kayaknya lumayan ikhlas lah kita menjalaninya karena suka ya, bukan karena ikhlasnya. Berarti enggak ada persiapan khusus, emang udah terbiasa ya, Bib ya. Kalau persiapan tetap. Tetap. Tetap persiapan tetap. saya itu diamanahi Prof. Quresh Shihab. Kata Prof. Quresh, sorot lampu, kemudian sorot kamera, dan mic itu adalah fitnah. Dalam artian, kamu harus berhati-hati dengan semua itu. Ketika kamu sudah populer, semua orang akan mendengar apa yang kamu bicarakan. Walaupun itu tidak bermanfaat, bahkan walaupun itu salah. Lebih jauh lagi, bahkan mungkin mereka membela walaupun kamu salah. Karena mereka sudah suka kepada kamu sehingga mereka fanatik kepada kamu. Karena itu yang harus punya kontrol adalah dirimu sendiri. Makanya saya selalu mempersiapkan apa yang ingin saya bicarakan. Agar pertama tidak melebar ke tapal batas yang saya tidak punya kompetensi di sana. Dan yang kedua agar efektif apa yang disampaikan. Dan itu diuntungkan karena background saya itu penulis kan. Oh iya. Jadi segala sesuatu yang hendak saya sampaikan bisa jadi ditulis sebelumnya atau bisa jadi setelahnya ditulis. Nah itu yang bikin rapi. Makanya saya tuh punya catatan di HP nih. Ini banyak banget nih. Jadi semua yang saya sampaikan tuh biasanya saya catat dulu. Jadi proses riset tuh udah biasa ya, Bib ya? Iya, karena mungkin karena penulis. Penulis. Makanya. Riset, berbicara secara koheren, secara sistematis, itu terbiasa karena menulis. Jadi logikanya udah aman lah kira-kira gitu. Iya, paling tidak ya karena sudah dipersiapkan ya, kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita harapkan
terminimalisir lah. Ya, nah gini, Pip. Kan ada tuh kemarin sempat ada pendakwah yang menormalisasi KDRT gitu dalam dakwahnya. Itu gimana menurut Habib? Karena kan netizen nih biasa kebiasaan buruknya netizen, dia punya panutan, terus panutannya salah sedikit yang tadi Habib bilang ya. Terus dia langsung dibully gitu. Nah, sebagai Habib tuh influencer juga, pendakwah juga, pemimpin pemuda tersesat juga. Gimana tuh, Habib? Ya gini, beda antara kita beragama untuk diri kita sendiri dan beragama untuk disampaikan kepada orang lain. Untuk diri kita sendiri, pilih pendapat yang paling berat. Karena itu bentuk ikhtiar kita, kehati-hatian kita terhadap agama. Tapi untuk orang lain, yasir wala tu'asir, kata Nabi. Permudah jangan persulit, kasih pendapat yang mudah gitu. Terhadap segala hal. Jadi yang kedua juga jangan kemudian terburu-buru sentimen dan suuzon kepada tradisi-tradisi agama yang sudah ada di kita yang kita belum tahu dalilnya. Kadang wah itu gak ada dalilnya. Jangan. Karena tradisi itu muncul dari orang-orang sebelum kita yang kita tidak tahu. Bisa jadi itu bahkan mungkin pasti semua tradisi itu punya dasar dalilnya. Dan yang ketiga, coba cari nilai-nilai Islam itu yang bisa diterima jauh lebih luas. Universal. Gitu. Universal. Mm-hmm. Baik universal secara waktu maupun secara tempat. Mm-hmm. Nah karena itu juga penting ketika kita berbicara ke publik. Bisa jadi kan yang disampaikan itu saya ragu kalau itu bentuk normalisasi KDRT. Tapi bisa jadi karena tidak disclaimer ketika menyampaikannya sehingga orang menduga ini dan itu. Karena sekarang itu serius deh, penting banget disclaimer itu. Mau ngomong apa aja tuh kayaknya banyakan disclaimernya ketimbang penyampaiannya. Kalau nulis tuh banyakan footnote-nya ketimbang penyampaiannya. Karena orang mudah sekali salah paham, mudah sekali tersinggung. Ketrigger. Karena itu yang dibutuhkan adalah kebesaran hati untuk mengklarifikasi dan meminta maaf. Misalnya kalau ada yang salah paham atau memang betul-betul kita salah gitu. Dan jangan ragu untuk mengatakan tidak tahu. Ketika kita tidak tahu, begitu kata Imam Malik, ilmu itu ada tiga, Al-Quran, Sunnah, dan kata tidak tahu. Ini ilmu yang paling mudah, tapi entah kenapa paling tidak diterapkan oleh kita. Gengsi dan, mungkin. Iya, bisa jadi gengsi kan. Ya, gengsi itu yang kemudian saya rasa itu di-trigger oleh setan lah. Kita itu dibuat gengsi dalam segala hal ya itu sebenarnya. Dalam berpakaian, dalam segala hal kita bisa di-trigger oleh setan untuk itu. Dan bisa jadi juga itu tadi, karena pemahaman keagamaan di tingkat itu kurang matang, tapi berbicara di tingkat itu. Karena itu kita perlu berhati-hati gitu. Dan kalau soal KDRT itu kan sudah jelas ya dalam Islam itu dilarang sekali. Dan gini, kita itu kayaknya perlu mencari terjemahan dari kata dorobah yang dimaksud di ayat tersebut, bahwa diperbolehkan seorang suami itu dalam tanda petik memukul istri. Karena memukul itu dalam bahasa Indonesia terlanjur bermakna menyakiti. Fisik menyakiti, kejam, keras, dan lain sebagainya. Padahal dalam riwayat Ibnu Abbas itu yang dimaksud memukul itu pakai siwak. Siwak itu tingginya seapa sih? Mungkin 15 cm. Diameternya mungkin 1 cm. Jadi sebenarnya kata memukul untuk mengartikan doroba di ayat tersebut itu tidak tepat.
mungkin lebih tepatnya kayak mentoel gitu. Karena yang ditransfer itu adalah ketegasannya, keseriusan kita kepada pasangan kita, baik suami ke istri atau istri ke suami. Bukan rasa sakitnya yang ditransfer. Karena kalau rasa sakitnya tidak akan bisa mengubah apapun. Tapi yang ditransfer itu kamu sudah keterlaluan. Justru kalau rasa sakitnya malah jadi banyak banget dampak buruk. Dampak mafsadatnya kan? Iya. Bukan rasa sakit. Dan rasa sakit itu nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah gitu. Artinya berarti harus ada tafsir yang jadi pedoman gitu. Tafsir iya. Dari satu tokoh ya. Minimal ada tafsir. Tapi kalau bisa ada kata ganti atau kata terjemahan yang pas untuk itu, mungkin mulai kita mengganti terjemahan-terjemahan kita, bukan lagi memukul, misalnya mencolek atau mentowel atau apalah, agar orang itu nggak salah paham. Karena kan itu banyak sekali terjadi di masyarakat kita dan di legitimasi bahwa Islam memperbolehkannya. KDRT itu kan dahsyat sekali di Indonesia. Nah, karena itu penting kita kemudian mendidik rumah tangga agar segala sesuatu itu berbasis kesadaran, tidak paksaan. Itu penting sekali, karena dari hulu ke hilir paksaan itu ada dalam cerita rumah tangga. Dari pertama ya, paksaan untuk menikah. Kapan padahal nikah? Belum siap menikah. Yang kedua, paksaan untuk menikah dengan orang yang disukai oleh orang tua kita. Disukai society gitu. Society, circle kita dan lain sebagainya. Nanti paksaan untuk punya anak. Nanti paksaan untuk tidak bercerai padahal sudah tidak ada kebaikan lagi dalam rumah tangga itu. Pokoknya segala paksaan itu ada di rumah tangga itu. Padahal pemaksaan itu adalah suatu yang keji dalam Islam yang harus dihindari gitu. Nah, karena itu justru inilah poin yang seharusnya kita kedepankan dalam ceramah-ceramah tentang pernikahan atau hubungan antara suami istri. Bahkan ya, Bib, setahu saya nih, kalau dalam Islam ya, untuk menikah tuh persiapannya panjang banget. Secara psikis kita harus siap, keuangan, bener, fisik, gitu. Dan tapi nih, Bib, yang kemudian berkembang di medsos ya terutama, itu tuh hanya narasi-narasi yang kayak gini, Bib. Ah, kamu kesepian, jomblo, ya udah solusinya menikah. Iya. Gitu. Nah, ada nggak tips dari Habib untuk orang-orang yang bikin konten atau para pendakwah atau influencer gitu yang tentang agama ya, Bib ya? Tips-tips untuk ayolah gitu, mari kita membuat narasi-narasi yang ramah, narasi yang toleran, yang baik gitu, yang tadi Habib cerita. Iya, pendakwah itu kan seharusnya tidak menghukumi orang dalam perspektif dia, tapi dalam konteks orang itu. Ketika dia bawa adat dalam berdakwah, itu akan muncul masalah tuh. Perspektifnya dia diberikan kepada orang lain. Seolah-olah karena dia sukses dengan menikah, orang lain akan sukses dengan menikah. Bahkan itu di sebagian muslim kita ada fenomena kalau perempuan atau laki-laki itu nakal atau punya masalah-masalah secara mental, itu dinikahkan agar sembuh. Ini kan masalah. Padahal pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral dalam Islam. Disebutnya mitsaqan ghalidha, perjanjian agung antara manusia dengan Allah gitu. Ini juga kadang salah orang, seolah-olah perjanjian antara suami istri, padahal perjanjiannya dengan Allah gitu. Sehingga kalau dikhianati itu problemnya besar sekali. Nah, karena itu penting kemudian kita menghadirkan konten-konten yang lebih universal perspektifnya dan lebih ramah melihat segala fenomena gitu. Lebih ramah. Toh Nabi juga gitu kan. Nabi kan ramah sekali kan, bilang ya kalau mampu menikahlah, kalau nggak mampu berpuasalah. Lebih milih yang mudah ya. Iya, artinya Nabi membuka seluas-luasnya ruang itu. Dan
di antara hikmah menikah itu paling tidak mubah atau sunnah dalam Islam, tidak sampai wajib, ya karena itu. Karena memang setiap orang punya kondisi tertentu. Bahkan hukum nikah itu dari haram sampai wajib. Tergantung kepada kondisi, konteks yang mengitari. Ada banyak, Imam Nawawi, kemudian Ibnu Taimiyah itu gak menikah gitu. Ulama-ulama jomblo itu kan banyak gitu. Nah, itu kan akhirnya kembali kepada setiap orang. Nah, karena itu menikah itu seharusnya tidak menjadi tren gitu, tapi lebih kepada kesadaran gitu. Dan ini kan semua muncul hal-hal seperti itu ya karena setiap orang ingin kemudian dirinya menjadi pakar di bidang sesuatu. Misalnya karena pengen kontennya pernikahan, akhirnya oh ya udah dia menikah. Dia bikin konten-konten yang terkait dengan pernikahan. Padahal seharusnya semakin dia fokus di sana, seharusnya perspektifnya semakin luas dan semakin ramah. Karena kalau nggak luas dan nggak ramah ya 2-3 video habis sudah. Tapi kan yang kemudian diglorifikasi itu bukan perspektifnya yang luas, tapi yang diglorifikasi itu adalah sesuatu itu sebagai tren. Entah itu pernikahan, hidup kaya. Kalau sekarang sukses di usia muda. Sukses di usia muda dan lain sebagainya kan. Jadi ya yang terpenting itu adalah itu tadi, luas dalam berpikir dan luas juga dalam menyampaikan gagasan kita kepada orang lain. Intinya tidak memaksakan perspektif kita ya, Bibi ya, tapi memberikan wawasan gitu. Bukan hanya tidak memaksakan, tapi ya itu menyajikan perspektif-perspektif lain di luar diri kita gitu. Sembari tidak ngejudge apa-apa di luar perspektif yang kita sukai gitu. Karena menurut saya itu ciri pembeda antara kita yang moderat dengan orang lain yang tidak moderat. Kalau orang yang moderat, dia harus menyajikan pendapat secara jujur tentang satu hal, pendapatnya apa aja, dari mana saja. Tapi kalau yang tidak moderat, dia akan men-trigger orang untuk menuju ke satu pendapat dan menegasikan pendapat lain. Kita boleh men-trigger orang ke satu pendapat, tapi jangan menegasikan pendapat lain, disampaikan saja. Misalnya soal bunga bank lah. Misalnya kita gak suka bunga bank, ya sampaikan bahwa pendapat ulama bunga bank itu riba. Tapi jangan ditutupi juga bahwa ada ulama yang memperbolehkannya gitu. Nah, kadang kita menutup-nutupi itu atau bahkan menegasikan itu demi orang itu ikut jalan kita. Nah, kalau udah begitu, coba cek deh, kamu itu mendakwahkan nilai-nilai Islam atau mendakwahkan egomu. Itu perlu dicek tuh. Apa yang sebenarnya kamu dakwahkan? Karena bisa jadi yang didakwahkan ego untuk kemudian dia membangun fanatisme, yang dari fanatisme itu dia mendapatkan popularitas. Mungkin politik, ekonomi juga, dan lain sebagainya gitu. Karena itu saya justru anti kepada fans gitu. Karena Mahatma Gandhi itu dibunuh oleh fansnya. Beatles itu dibunuh oleh fansnya. Fans itu ngeselin kadang. Membangun ekspektasi kepada orang lain itu sangat berisiko. Nah, karena itu saya anti aja gitu. Makanya ya tetap aja ada orang yang pernah ketemu saya di saat saya beli kebab. Kemudian saya tanya, saya padahal pakai masker, pakai helm tuh karena cuman mampir aja beli kebab. Kok tahu? Kata dia, iya karena pakaiannya Habib antara di video dan sekarang itu sama katanya. Jadi memang tidak membangun ekspektasi apa-apa, pakaian ya tetap apa yang saya pakai sekarang ya saya pakai juga di tempat lain. Bedanya cuman sekarang ditambahin outer nih ya. Iya. Tapi kaos ini itu ya memang pakaian saya. Saya tuh selalu pakai kaos karena berupaya untuk hidup minimalis dan gak mau membuang waktu untuk milih kaos yang mana yang harus saya pakai hari ini. Itu kalau dikumpulin lumayan.
setiap hari katakanlah Anda milih kaos itu berapa? 30 detik sampai 1 menit. Sehari misalkan. Setahun berarti 365 menit. Kalau seumur hidup, berapa tuh? Untuk sekedar milih kaos. Nah, kalau saya nggak pernah milih kaos tuh. Kecuali outer ya, karena ini kebutuhan untuk... kamera. Iya, untuk dakwah. Di luar itu nggak pernah milih, udah ambil aja. Toh juga kita kadang memakai pakaian yang kita senang memakainya. Ketimbang orang senang memakainya. Biasanya kita tuh beli pakaian, ada yang beli misalnya 10 pakaian. Ada tuh satu atau dua pakaian yang biasanya dipakai terus. Iya. Tuh. Jadi kesayangan gitu. Iya, yang 8 itu sebenarnya hanya karena tren aja. Dan kita gak suka ya udah akhirnya. Nah, itu sebenarnya barokahnya hidup minimalis, hidup sederhana. Itu sebenarnya mendidik kita untuk nyaman aja dalam hidup itu, enggak ribet. Iya. Oke, Bib, spill dong, Bib, ada ustadz atau pendakwah idolanya Habib gitu. Mungkin yang paling berpengaruh ya terhadap gaya dakwah saya itu adalah MH Ainun Najib. Cak Nun. Iya, Cak Nun itu orang yang secara metodologi sangat mempengaruhi saya dalam dalam dakwah. Saya itu dari SD akhir mungkin kelas 5, kelas 6. SD iya, baca Cak Nun. Itu sudah dengerin lagunya Cak Nun dan baca bukunya Cak Nun. Menyorong rembulan, surat buat Kanjeng Nabi. Dan sampai akhirnya saya bisa selama beberapa tahun sepanggung dengan Cak Nun di Kenduri Cinta Taman Ismail Marzuki itu. Ya dari kecil saya punya majelis kayak Cak Nun dulu di kampung, memadukan antara musik dan dakwah. Ketika bareng Komuji, komunitas musik mengaji juga, yaitu karena sesuai dengan bayangan saya tentang dakwah. Saya bersama komedian yang juga karena itu terpengaruh oleh ala Cak Nun sebagai seorang budayawan yang suka mengkombinasikan antara dakwah dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Karena nilai-nilai itu kan seperti wadah ya. Ibarat kata gelas bening itu seperti musik, stand up komedi dan lain sebagainya itu seperti gelas lah. Airnya itu adalah nilai Islamnya. Maka gelasnya mau warna merah, biru, airnya tetap bening aja gitu. Itu hanya soal estetika aja gitu. Soal etika juga bagaimana cara kita menyampaikan. Nah, mungkin MH Ainun Najib, Cak Nun itu yang paling berpengaruh. Kalau di ulama luar, itu yang saya selalu tonton dan saya baca bukunya itu Syekh Mutawalli Sa'rawi. Beliau itu kalau ceramah tuh memang enak banget gitu. Dia bisa pertama bisa menyajikan segala yang repot menjadi sederhana. Yang kedua bisa menyampaikan sesuatu secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dibuat rapet. Dan yang ketiga dia bisa mentransfer bukan hanya kata tapi rasa. Kalau kita tonton ceramah-ceramahnya Sa'rawi, orang itu terhipnotis. Karena ada rasa yang dia transfer kepada pendengarnya. Ini dan, saya terhipnotis nih sama Habib, nyaman jadi mau senderan. Dan yang paling penting tanpa kehilangan ketegasannya. Sa'rawi itu dikenal orang sangat santai orangnya. Tapi beliau itu pernah mengkritik Husni Mubarak di tengah Husni Mubarak itu jadi diktator. Lagi kuat-kuatnya di atas panggung di depan ribuan orang dan kritiknya sangat keras tanpa ada ketakutan sedikit pun gitu. Jadi kalau disebut seorang pendakwah itu harus asyidda, harus tegas, harus keras ya seperti Syekh Mutawalli Sa'rawi itu. Bagaimana dia asyidda alal kuffar, tegas keras kepada segala bentuk kekafiran, bukan dalam pengertian yang kejam, tapi tegas dalam menyampaikan sesuatu. Kritis sih. Iya, ini benar, ini salah gitu, tegas. Dan itu di depan orangnya, di depan Husni Mubarak. Dan Husni Mubaraknya gesturnya waktu itu sangat menghormati Syekh Mutawalli Sa'rawi. Tapi beliau gak peduli, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Iya. Itu mungkin yang mempengaruhi
Dan saya mutawali sarawi itu ya apa memang tafsirnya kan juga bersifat audio. Jadi memang orang yang sangat tertata dalam menyampaikan sesuatu secara audio. Jadi kayaknya belum ada ngaji online, ngaji online. Saya mutawali sarawi sudah ngaji online. Online. Tapi cuman enggak apa ngaji offline yang formatnya online sudah sebenarnya. Cuman karena belum ada internet aja waktu itu. Iya. Visioner gitu. Makanya saya pernah tuh nge-tweet. Kayaknya saya mutawali sarawi itu salah satu dari sedikit orang yang walaupun sudah meninggal tapi followersnya banyak, jutaan. Di Twitter itu followersnya jutaan saya mutawali sarawi. Karena memang kata-katanya itu menghipnotis. Karyanya abadi ya? Iya, karyanya abadi. Oke, Bib, sebelum saya terhipnotis lebih jauh nih, kita sudahi dulu. Nanti siap. Kita bakal bahas sesuatu yang lain di next video ya, Bib ya. Oke. Oke, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.